Datuk Seri Sri Sabri, Perdana Menteri yang berjiwa rakyat, telah pun meluluskan peruntukan hampir meluluskan peruntukan 100 200 juta, 50 juta Datuk Ismail bagi tu saya, tolong bagi free, bagi free juga, bukan nak suruh bayar balik. Tekor ni selalunya kena pinjam, ni bagi free RM3,000 seorang. Kalau yang dah dapat bantuan RM1,000, RM2,000 setengah, itu lain. Itu semua orang dapat. Ini golongan usahawan saja, kita bagi RM3,000 secara percuma. Dan insyaAllah kita tak ada minta syarat yang kuat. Hanya Datuk Alimah mengesahkan. Datuk Alimah kata betul, dia ini usahawan terlibat dalam banjir, terus mendapat RM3,000. Jadi inilah keprihatinan Perdana Menteri kita yang ingin memberikan pertolongan kepada masa-masa banjir.